sudah saya kemas untuk tempatnya, kurang dulu ini cukup aman. Oke, ini untuk yang ramben. Bisa dilihat perbukitannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengirim materi atau mengirim entok ya. Ini ada dua paket entok jumbo dan rambon yang akan dikirim ke wilayah Magelang, diberikan kepada penerima manfaat dari UPK Kecamatan Kaliangkre. Dua paket ini akan diberikan kepada warga di Desa Bumirejo dan Munggang Sari kalau nggak salah. Jadi kita akan melakukan perjalanan menggunakan jalan darat menuju Magelang dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Dan rencananya entok-entok ini akan dipelihara atau dikembangkan oleh warga yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan bersama ya. Jadi bisa dikatakan ini program pemberdayaan dan diharapkan nantinya bisa menjadi fondasi ekonomi keluarga atau pendapatan tambahan, atau bahkan bisa menjadi tambahan pendapatan utama bagi warga yang bisa mengembangkan ternak entok ini. Besar harapan semoga entok-entok yang kami kirim ini dengan jenis jumbo sebanyak satu paket, yaitu jantan 1, betina 3, kemudian 2 rambon betina, dan ini rencana mungkin akan disilangkan ya menjadi entok superan begitu. Untuk Kecamatan Kaliangkre sendiri memiliki potensi sayur mayur ya, penghasil sayuran, dan banyak sekali para petani sayur di daerah ini, dan itu tentu saja menjadi bank pakan yang cukup melimpah bagi warga yang bisa memelihara entok. Untuk lebih jelasnya mungkin nggak usah kelamaan, kita langsung saja ikuti video ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi dan menjadi media untuk pembelajaran kita bersama. Bandungan ya. Bandungan. Kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lewat Kak, sing kirim, Mbok. Lewat sini balik ya. Lewat situ balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada terus yang berapa? Pasar. Aku jamu prakoso. Jalannya halus kok. Belum mikir kayak mau mulai pilih gue.
Masih maju lagi informasinya. Coba tanya. Belum di sini. Berapa? Jadi langsung ke Munggang Sari mungkin. Maupun. Wah, ini tetap neng anurannya, ndak usah lucu. Nanti kali deh Munggang Sari. Ayo, anu. Ibu nang arah Munggang. Oh, iki langsung di rumahnya, Mbok Menawi. Wah, rumahnya apik banget, Mas. Daman kote, Mas. Masih muter pora ya? Bisa, Mbok. Kok tiba si mie ayam? Kayak kue kayak gini bro, mie ayam Pak Tova. Eh, tuh ini jenengan ya? Awal-awal tuh pun toh. Ngopo ini? Ajar. Ngopo ini? Wong tuh ini kok? Sakit tak Pak? Iya Mbak, aduh Mbak manis juga ini. Oneng ke? Perjalanan cukup panjang, menaik turun jalan yang di sampingan kiri perbukitan. Yoi sok. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Alhamdulillah banyak mentongol-tongol ini silahnya. Menurun-turun ini. Aset semua ini. Mereka nyaman ini. Ini seperti berkat ya. Eh, seperti memakai baju entoknya. Tunggu-tunggu. Badannya di dalam bagor. Wah, sudah siap kolamnya. Oke. Mudenge kula niku 1,5 mboten gansal welas, Bu. 1,5 meter senti niku. Nggih. Anjir niku rada kejedantan niku. Penting saged napa? Nguras banyu. Nggih, saged niku. Ini langsung dilepas ndak apa-apa, Mas? Monggo, ndak apa-apa di sini ndak apa-apa. Iya, Pak Hendri enggak apa-apa, Mas. Itu kertasnya. Nah, ini yang dari ke Bumi Reja. Jangan. Oh iya. Iya toh. Kamu umur Mbak. Itu kira. Ini sih untuk jantan kan. Sudah. Umbaran yang terbuka, tempat terbuka. Ukurannya takarannya segini. Segini tuh. Nah, ini nih Mbak sensitif. Setelahnya itu kalau pemberiannya enggak apa-apa sih kalau kayak BB ya, Mas. Apa tuh? 411 saya ini ya. Sentrat. Iya, 144. 144. starter telur. Tapi sebenarnya cukup pakai ini juga sudah cukup sebenarnya. Jagung lah. Jagung aja. Protein lah. Terus ini dagingnya. For yang penting protein 20%. Kalau ada nggak ini.
itu bekatul. Ini nasi agengnya. Nasi agengnya juga segitu. Maksudnya untuk takarannya, Bu. Untuk takarannya segini aja enggak apa-apa. Segini. Uh-uh. Oh iya. Segitu terus itu dimasak toh? Iya. Dimasak nanti direbus. Sudah direbus atau dikasih air hangat nanti mengembang baru dicampur sama ini. Nah, ini. Ini nggih. Ya. Tetek ke tunggal. Setelah itu baru dikasih katul. Terus jangan encer-encer. Kira-kira kanan kiri ini buatan apa nggih? Buatan elektrik ngoten. Nah, iya. Harus kok. Ini harusnya ini airnya yang dibuat jadi tidak basah. Ini kan coba tetek sekedik ngoten kan tadi disebutkan terlalu dalam. Ah, berapa ketinggiannya, Pak? 30. Separuhnya sudah cukup sih. Iya. 30 dari 1,5 katanya. Oke, kalau enggak malah di bawahnya nanti di tambahi lagi. Tidak boros terus lengkuras juga gampang. Ya. Ini namanya gandul. Gandul itu. Kita lanjut di tempat selanjutnya di Desa Munggang Sari. Yes, let's go. Barang ibu. Iya, bantuan kita. Awas. Ya, ini setelah tadi menyerahkan paket yang pertama di Desa Munggang Sari, kita lanjut di desa mana tadi, Mas? Tadi Bumi Rejo. Oh ya, mohon maaf. Ya, jadi ini setelah tadi menyerahkan paket yang pertama di Desa Bumi Rejo, kita pindah dan lanjut di Desa Munggang Sari. Rutenya cukup asik ya untuk sembari kita traveling naik turun dengan suasana yang agak dingin. Ini sepertinya ke arah wisata Nepal Vanjava ya. Mungkin saya juga belum tahu. Coba kita ikuti saja Mas yang di depan karena beliau sebagai guide-nya. Kita enggak, itu bukan guide itu. Kita ngantar pulang. Oh, kita ngantar beliau pulang beliau, karena memang beliau kan rumahnya sarang pulang ya. Sarang. Jadi berarti pintar Masnya. Kenapa nggak milih sini dulu baru ke sana ya? Yang kiri kanannya banyak sayur. Sayur. Sayur nganu apa? Ketutup kabut kalau nggak itu gunung ya? Gunung nggak? Gunung bukan. Bukan gunung Mencu tapi ya? Bukan gunung Mencu. Gunung apa toh? Gunung Mencu. Gunung Mencu itu gunung nama gunung di dekat rumahnya Mas Tom atau Pak Tom. Gunung Mencu kalau ini. Bukan juga Gunung Kembar. Ya. Melewati melewati komentar karo Said dan mungkin bisa dilihat sebelah sana itu adalah tuh Pak Tani mau sedikit perbukitan atau gunung ya, namun tertutup kabut atau awan mendung. Rumah-rumah warga lagi belum terekam. Oh, ini semoga
Buka sudah hampir sampai. Baru saja ada acara apa ini? Dari Lampung. Dari sudut derajat kemiringan jalan ini hampir mendekati berapa? Coba bisa dilihat di sana itu adalah perbukitan yang membelah mungkin antara Kota Magelang dengan ini Kecamatan Kaleangbek. Dibelah atau dibatasi oleh gunung. Mungkin saya juga enggak tahu. Alhamdulillah Pak. Terus tontonan itu Pak, pengandrek. Terus tontonan. Oh, ini Pak. Alhamdulillah. Saya, saya. Wah, ini malah lebih luas. Sapi gane bangkom niki kolame. Ini bisa ke dilepas, Pak. Pak. Waktu workshop bapaknya begitu aktif tanya. Pemula dimohon dijelaskan pemberian pakan umur 0 sampai 30 hari. Saya ini Pak. Ini masih umur 16 Agak mboten niku Pak. Jos. Oke. Kita tanya-tanya dulu yuk. Sebelumnya sudah pernah memelihara? Belum. Ini baru kali pertama. Dan ini ada dua varian ini Pak. Ini yang jumbo. Kalau mau dikembangkan, nanti kalau ini kemarin itu masih murni jumbo. Ya. Yang jumbo ini. Yang putih-putih itu jumbo. Nanti kalau itu punya anakan itu masih murni. Nah, kalau ngawin ini nanti jadi superan. Ya. Besarnya bisa kayak gitu tapi bukan jumbo. Bukan jumbo, namanya superan. Nah, biasanya yang untuk pedaging biasanya memang disilangkan antara jumbo sama yang rambon atau yang dragon yang lokal. Tapi kalau
komposisi badannya ini kalau ramban hampir mirip lah, nggak terlalu kecil. Iya. Jadi kalau proses perkawinannya rada imbang. Kalau di lokal mungkin kasihan di. Iya. Ini masih 6 bulan. Nanti kalau sudah 1 tahun bisa lebih dari 1 meter panjangnya. Oh iya, pakannya masih di sana, Mas. Iya. Yeah. Saya juga beli, Pak. Oke. Tadi Bu Ida sempat apa? Buat sampelnya. Sampel ya, komposisi ini seberapa? Iya, bisa nanti Pak ambilkan. Bisa nanti ada jam. Oh, jadi ini luasnya berapa, Pak? Kalau ini boleh tahu. Luasnya sekitar 3x6 kali ya? 2 meter 2,5 kali 8. Oke. Jadi ini kalau dari konsepnya sudah ini ideal sekali. Ini enggak anu, sudah tak sepet aku. Ada yang kiri tapi sudah tak sepet ya, tidak. Terpengar. Ini untuk tertutupnya ya, untuk pekarangan nanti di sini ya, Pak. Bertelur di atas. Oh, mau dibikinkan. Ya, maksudnya di atas apa? Iya. Jadi kayak pekarangan ya, ya. Kayak ayam. Oh ya. Di dalam ini sudah aman, terus nanti umbarannya di sini. Terus ini kan kering. Terus ini umbarannya kalau umpamanya sampai ini tuh, Pak. Yeah. Ini kan air nih. Yeah. Kalau di luar kan kena matahari langsung kering. Konsepnya supaya aman apa namanya? Tidak becek. Terus otomatis tidak berbau. Yeah. Dan aman di pemukiman tidak bisa berkembang. Ini bisa berkembang. 30 ekor ya, itu masih mampu. Masih muat. Oke. Kok kaya mana? Masih senang banget, Pak, itu. Juga. Udah nyiapin nasi akik Bapak ini. Nasi akik. Sudah sampai di Monggang Sari di Kecamatan Kaliangkayate. Nah, nanti nganu, Pak. Ini dalam mawon. Ini 144 starter telur. Kalau pakai ini, dia nggak bisa pakai ini kalau Pak. Oh, ya. Tadi biasanya beli yang ini. Jagung. Jagung katul sama 144. 144 oh sudah berarti. Nah, pemberiannya cuma segini, Pak. Enggak sangat banyak kalau oh, ya. Starter nara ini. Sudahnya cuma satu-satu. Ini nasi akhirnya. Terus ini potato. Prosesnya bikinnya biasanya dimasak atau dikasih air hangat. Setelah mengembang ini campur sama ini, Pak. Tiga ini diratain dulu sampai rata, baru masuk ini. Ini misal ini kan nasi akhir. Misal kayak nasi biasa. Satu porsi makan untuk ini cuma sambal takaran. Sambal takaran satu kali makan untuk 12 ini 6. Masih kalau bisa konsisten pakannya tidak terlalu kenyang, tidak terlalu kelih, dan pemberiannya cuma sekali ini kalau ya sore saja. Siangnya bisa pakai opas istri empat. Baru panen itu pokoknya ini bagus banget. Ada ke Pak? Ya. Dan buat ini saya pun akan insya Allah nonton YouTube-nya tapi jelek. Oh iya ya, tapi malah lagi. Nggih. Mungkin ngeten. Mungkin ana piye? Oke. Pira ora betriyen to? Ngopi ngopiin. Ning wawon kepanter teng pundi? Bungirjo. Bungirjo. Langsung mudhe terasan mawon mung ngejar waktu. Wah, yo angguran-angguran wong tope tope kok. Bisa sampe ustaz lo tak mriki malih. Pun ngepas anu. Iya, tekan ngabari kuwi kesan tiga hari. Nggih, nuwun nomor kontak mau main kan kene. Nggih, nuwun ki bodo menapa. Saya mau tak paringi nomere sekali. Nggih, mangke kula wiran. Nembakan gini nomor
Nggih, Pak. Nggih, sarang-sarang. Nggih, ngatur. Atus-atus. Nggih. Matur suwun nggih, sami-sami ngapunten ngrepoti.